alhamdulillah berjalan lancar. Para jamaah dari Yayasan Yatim Darrahman, kemudian dari Musola Al-Falihin dan warga sekitar ikut mendoakan almarhum. Suasana dan sendiri tadi seperti suasananya khidmat penuh dengan ya doa-doa selesai Mbak bunganya Mbak BCL-nya turun ke bawah ya kita sempat ngobrol makanya tadi doa para keluarga semua yang takziah sahabat-sahabat beliau ya kawan-kawan daripada artis juga hadir. Ya, okay. Ini ada surat yasinnya yang sudah langsung nama almarhum. Tadi insya Allah tahlilan sampai dengan 3 hari malam hari ini besok malam dan sampai dengan malam Jumat. Ya paling saya menitipkan kepada beliau sabar ya. Tadi saya bawa adik yatim yang memang selalu kadang dibopong sama Mas Asraf gitu. Tadi saya bawa yatim berapa orang ya? Ada rival ya itu ada 5 orang ya. 4 tahun usianya. Kalau dekat ya cukup dekat ya. Saya tidak bisa menceritakan sedetail mungkin ya, tapi saya hadir di sini bagian karena beliau dekat dengan kami. Ustaz ya, sempat tanyakan sebab persahabat matian ya. Kalau itu enggak, ya dia tahu. Terima kasih ya. Ya.